Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini. Saya Nada Ferlisha. Pemirsa di tengah pandemi COVID-19, para penderita stroke mengalami kesulitan untuk menjalani terapi. Kiprah mempermudah pengobatan, seorang fisioterapis di Tuban, Jawa Timur, menyambangi penderita untuk menderma keahliannya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Terpaan pandemi Covid-19 menyurikan jalan yang sukar bagi para penderita stroke untuk berobat. Biaya perawatan yang mahal merintangi mereka lantaran terbelit ekonomi sulit. Menyediakan kemudahan, Sulistyo Widodo seorang fisioterapis asal Tuban Jawa Timur menderma keahliannya. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, Sulistyo memblusuk kampung dan menyambangi warga yang menderita stroke dari pintu ke pintu. Setiap warga memperoleh penanganan yang berhubungan dengan gangguan gerak dan fungsi tubuh secara cuma-cuma. Meski pengobatan diberikan secara gratis, Sulistyo memberikan layanan serius terhadap semua pasien. Walhasil, banyak pasien yang ditanganinya sudah mulai dapat kembali beraktivitas, walau bukan pekerjaan yang berat. Ingat pesan ibu, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Pemirsa demikian topik terkini, saksikan acara kami selanjutnya. Saya Nada Ferlisha, wassalamualaikum.